Jadwal resmi pencairan PKH dan BPNT tahap yang kedua di tahun 2023. Nah, dan berikut adalah jadwal pencairan PKH di tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya teman-teman. Nah, kita langsung untuk tahap yang pertama, itu adalah meliputi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang pertama. Jadi sekarang ini masih menginjak bulan Maret ya. Jadi untuk bulan Maret ini masih untuk tahap yang pertama. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua itu dimulai dari bulan April sampai bulan Juni. Nah, jadi bulan April, Mei, dan Juni ya teman-teman, itu adalah ketiga bulan untuk pencairan PKH tahap yang kedua. Jadi jika tidak di bulan April, bisa saja di bulan Mei atau di bulan Juni. Nah, tapi kita berdoa saja ya, semoga pencairan PKH tahap kedua bisa dilaksanakan sebelum Lebaran tiba, yaitu di bulan April 2023 ini. Nah, sementara untuk jadwalnya itu sendiri, untuk tanggalnya belum ditentukan ya teman-teman, karena setiap daerah itu pasti bisa berbeda-beda. Nah, karena untuk pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin, jadi satu daerah dengan daerah lain bisa saja berbeda jadwal, tergantung dari Kemensos ya teman-teman yang menentukannya. Nah, kemudian pastikan juga kalian masuk ke dalam SP2D. Nah, selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka belum bisa ada pencairan. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga itu adalah dimulai dari bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang ketiga. Nah, kemudian untuk tahap yang keempat itu adalah meliputi bulan Oktober, November, sampai bulan Desember. Nah, jadi setiap tahap itu adalah meliputi 3 bulan ya teman-teman. Jika tidak ada di bulan awal, bisa saja di bulan tengah atau di bulan akhir. Nah, jadi itu adalah jadwal pencairan PKH tahap yang kedua ya teman-teman di tahun 2023. Sementara untuk tanggalnya sendiri belum bisa ditentukan karena belum ada informasi selanjutnya. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman dan berdoa semoga untuk pencairan PKH tahap kedua bisa dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu dimulai bulan April 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.